dapat kita sebut sama-sama sekali lagi dengan ustaz kita untuk kita ikuti kuliah beliau. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan dapat kita beramal dengannya, insyaAllah. Jadi dengan tidak mendengarkan masa pihak majlis, menjemput ustaz untuk menyampaikan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi bil khair amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tengkuasa Surau Diniyah, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Syukur pada Allah Ta'ala dengan keizinannya, dengan taufik petunjuk daripada Allah, kita pada malam ini dapat bersama dalam menunaikan solat maghrib berjemaah, dan kita dapat duduk sebentar untuk kita bertazkirah, memberi peringatan antara satu sama lain, dan juga kita dapat mengambil peluang untuk kita berkongsi ilmu. Semoga kita digolongkan oleh Allah di kalangan orang yang diangkatkan darjat oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman dari kalangan kamu, dan juga diangkat lagi di kalangan kamu itu mereka yang dikurniakan ilmu ke beberapa darjat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kesempatan kita pada malam ini kita nak sama mengambil pengajaran dan juga iktibar daripada surah yang terdapat dalam Al-Quran, di antara surah-surah yang pendek yang kita boleh berkongsi bersama, iaitu surah yang kita maksudkan ialah surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ni ialah surah dalam juzuk yang ke-28 dalam Al-Quran. Juzuk yang ke-28 dan surah yang ke-60. Surah yang ke-60 dalam Al-Quran. Surah Al-Mumtahanah ni dinamakan Al-Mumtahanah kerana ada perkataan imtahana ataupun perkataan imtahana itu dalam ayat yang dalam surah yang kita maksud. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang ke-11, ya ayyuhallazina amanu iza ja'akumul mu'minati muhajiratin famtanihuhunna. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu wanita yang beriman yang berhijrah kepada kamu, famtahinuhunna, hendaklah kamu menguji iman mereka. Jadi perkataan Al-Mumtahanah itu diambil daripada salah satu daripada perkataan yang ada dalam surah itu, kan? Iaitu maksudnya Al-Mumtahanah ialah wanita yang diuji, kan? Maksud Al-Mumtahanah itu wanita yang diuji. Ataupun ulama menyebut surah Al-Mumtahanah ni juga boleh disebut Al-Mumtahinah. Tadi ha fathah, ini ha kasrah, kan? Mumtahanah dan juga Mumtahinah, ha kasrah. Jadi ha kasrah ni bermaksud wanita yang melalui proses ujian, kan? Surah Al-Mumtahanah ni
ada 13 ayat saja, tak panjang. Kan di antara dalam Al-Quran surah-surah yang pendek 13 ayat, yang biasanya kita ketemui surah-surah yang pendek ni biasanya dalam juzuk amma, juzuk yang ke-30. Tapi rupanya selain daripada juzuk yang ke-30, juzuk 29, juzuk yang ke-28, ada juga surah-surah yang pendek. Moleknya kalau kita dah banyak hafal surah juzuk amma, kan kita boleh baca ataupun kita hafal surah-surah pendek yang bukan juzuk amma juga. Kan kalau boleh surah yang ke-29, surah yang ke-3 ataupun juzuk yang ke-29 dan juzuk yang ke-28 ni ada surah-surah yang pendek, kita boleh hafal buat bacaan dalam sembahyang. Kan? Kalau tak boleh semua pun ambil potong-potongan ayat kita hafal. Ha, supaya kita sembahyang kita ni ada kelainan sikit. Insya-Allah, kan? Sembahyang di rumah ada kelainan sikit. Jadi kalau kita sembahyang di rumah lah contoh, mengimamkan isteri dan anak kita, taklah ayat inna a'tayna saja. Ha, qul wallah ya. Inna a'tayna ataupun qul wallah saja. Jadi kalau bini tanya, abang tak ada surah lain. Ada. Suami pun kata, kalau aku baca surah lain, hang tak larat pula nanti. Mayan lama. Gitu pula gitu. Jadi ya, kalau boleh kita baca sikit lain-lain surah lah, ayat-ayat lain, potongan-potongan ayat ya, dalam surah-surah yang lain yang agak kita boleh hafal dengan mudah. Kadang-kadang dalam surah Yasin tu, kalau kita ikut orang baca, kadang boleh, tak baca tengok Quran pun kita boleh ikut. Ha, kita tak tengok mushaf pun, tak tengok surah Yasin pun, kita dengar orang baca, kita boleh ikut follow 2, 3, 4, 5 ayat. Jadi boleh kita hafal, jadi molek, jadi hafal potongan yang kita boleh baca dalam surah Yasin tu, kita baca dalam sembahyang. Ha, jadi dia jadi boleh ingat. Itu dalam surah Sajdah. Surah Sajdah ni tiap minggu kita dengar. Tiap minggu kita dengar, jadi kadang-kadang kita ambil sebahagian potongan, tak boleh hafal semua pun, sebahagian potongan surah Sajdah tu kita baca dalam sembahyang-sembahyang biasa. Tidak semestinya baca pada hari Jumaat saja. Ha, supaya ada kelainan dalam solat kita, kan? Jadi surah Al-Mumtahanah ni adalah surah Al-Madaniyah. Kan kita nak berkenalan surah Al-Madaniyah, surah Madinah ni. Al-Madaniyah ni surah yang diturunkan selepas Al-Quran ataupun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Dan Nabi berhijrah ke Madinah, kenapa Nabi hijrah Madinah? Nabi berhijrah ke Madinah kerana Allah perintah. Allah suruh Nabi buat negara Islam. Kan? Allah suruh Nabi buat negara Islam. Selepas Nabi tak boleh nak mendirikan Islam secara lengkap di Mekah, kerana di Mekah ni mendapat tentangan yang hebat, tak boleh nak beramal Islam, tak boleh nak praktik Islam, maka Allah Ta'ala perintah Nabi dan orang Islam, sahabat Nabi, keluar daripada Mekah pergi Madinah. Kerana Madinah, orang Madinah offer kepada Rasulullah menjadi pemimpin dia. Kan? Orang Madinah offer Aus dan Khazraj. Dan dua kali mereka tawar kepada Nabi, main daripada jumpa Nabi, Bai'atul Aqabah yang pertama, kemudian Bai'atul Aqabah yang kedua, jumpa Rasulullah, minta Rasulullah pimpin mereka di Madinah. Orang Madinah minta Nabi pimpin dia. Maka Nabi pun berhijrah ke Madinah, memimpin masyarakat Madinah. Maka sebab itulah Abdullah bin Ubay bin Salul marah kepada Rasulullah kerana dia tak dapat jawatan tu. Di antara puncanya Abdullah bin Ubay bin Salul ni marah ke Nabi kerana Abdullah bin Ubay bin Salul jealous dan dengki kepada Nabi. Nabi yang dapat jawatan pemimpin Madinah, dia tak dapat. Itu punca. Kan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala perintah buat negara Islam. Bukan sekat Islam ni hanya sekadar duduk depan Kaabah. Nabi sebenarnya berpeluang duduk depan Kaabah dah. Kan? Duduk dengan hampir dengan Kaabah. Boleh mengadap Kaabah setiap hari, buka pintu Kaabah, buka pintu rumah Kaabah. Rasulullah, kan? Rumah Nabi ni dekat dengan Kaabah. Tapi Nabi nak beritahu kepada kita bahawa tak cukup Islam sekadar mengadap Kaabah. Tapi Islam ni dia kena menjadi menguasai dan memimpin manusia, mengatur hidup manusia. Kita tak boleh redha dengan kita agama Islam
tapi orang atur hidup kita sebagai orang Islam, tak boleh. Tak boleh redha tuan-tuan. Kita agama Islam, tapi orang atur hidup kita, nak semayang macam mana, nak beramal macam mana, tak boleh. Kita orang Islam yang kena tentukan. Kerana apa? Kerana inna dina indallah al-Islam. Ayat tu sesungguhnya sistem kehidupan yang hanya diterima oleh Allah adalah Islam sahaja. Ah ha, tu. Ha? Jadi kalau kita boleh semayang tapi orang atur hidup kita, macam mana hidup kita ni, ikut apa perniagaan kita, ekonomi kita pun diatur oleh orang yang tak Islam, terpaksalah bergelumang dengan dosa riba dan sebagainya. Ha, sistem undang-undang perundangan kita pun terpaksalah ikut undang-undang ciptaan manusia dalam keadaan kita berkemampuan. Maka Allah tak benarkan kita begitu. Maka Rasulullah diperintahkan buat, pergi ke Madinah, buat sistem Islam. Sistem kehidupan bermula daripada kehidupan secara individu, masyarakat, sampai urusan negara. Bahkan orang yang beriman pada zaman Nabi itu, Allah Ta'ala wajibkan mereka berhijrah ke negeri Madinah, pimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dilarang oleh Allah duduk dalam negara Islam, negara Mekah, negara kafir Mekah. Pada waktu itu Mekah ni negeri kafir. Ha, negeri kafir. Sahabat-sahabat orang beriman yang tak berhijrah ke negeri Madinah selepas Nabi bina negara Islam Madinah, sahabat yang tak hijrah ke negeri Islam ni berdosa hukum dia. Berdosa sampai tahap tu. Kerana terdapatnya pilihan negeri yang melaksanakan Islam. Terdapatnya pilihan negeri yang boleh memerintah dengan Islam, tapi kamu bernaung di bawah negeri yang kamu tak boleh beramal dengan Islam. Nak zahir Islam pun tak boleh, nak semayang pun tak boleh. Agama lain boleh beramal, agama kita tak boleh beramal. Agama Majusi, agama menyembah api, menyembah matahari, menyembah batu, boleh buat haji, boleh beramal menghadap Kaabah. Orang Islam semayang Kaabah tak boleh. Dulu Mekah, sebelum Islam duduk di Mekah, Mekah, kota Kaabah ni ataupun Baitullah ni, Kaabah ni dikunjungi oleh pelbagai agama. Kerana mereka ni umat Nabi Allah Ibrahim. Umat Nabi Allah Ibrahim ni walaupun berbeza sembahan mereka, tapi mereka mewarisi satu amalan tok nenek moyang mereka Nabi Ibrahim, iaitu amalan datang mengunjungi Kaabah. Walaupun mereka menyembah api, menyembah batu, musim haji, musim umrah, mereka akan datang ke Mekah tu dulu. Ha. Tapi orang Islam nak semayang depan Kaabah tak boleh. Ha. Tak dibenarkan. Kenapa? Kerana mereka tahu kebenaran Islam, takut. Ha. Kan kita nak beramal agama kita tak boleh. Depa sama-sama kafir, boleh sama-sama nego pula, kompromi boleh beramal walaupun mereka berbeza agama. Pelik kan? Kenapa? Kerana kita ajaran yang benar. Ha. Tu eh. Kan? Orang Cina, orang contohnya berlaku dengan negara kita. Minta maaf sebut. Sebahagian orang kafir boleh terima undang-undang British. Undang-undang British bukan undang-undang budaya dia, undang-undang British, undang-undang common law, undang-undang orang Inggeris. Tapi bangsa lain yang bukan beragama Islam, sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya boleh pakat nego-nego sesama kaum mereka yang bukan Islam, tak apalah kita terima undang-undang. Tapi orang Islam nak beramal undang-undang Islam tak boleh pula. Ha. Pasal apa? Pasal mereka tahu kebenaran Islam. Macam tu nama Nabi buat. Kita nak beramal undang-undang kita, sistem kita, tak kacau pun agama lain. Tak kacau pun agama lain. Kita nak beramal agama kita. Agama kami ni tak paksa siapa-siapa. Kami nak beramal dengan agama kami. Tak boleh. Depa boleh terima undang-undang lain. Undang-undang bukan bangsa depa, bukan agama depa. Sepakat-pakat sama orang depa boleh terima. Kita tak boleh pula nak amal agama kita. Ini pelik. Amun itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab orang Islam tak boleh beramal Islam, maka sebab itu Allah Taala perintah Rasulullah pergi buat negeri yang boleh orang Islam beramal dengan Islam. Ha, iaitu negeri Madinah. Ha? Maka Allah Taala perintahkan orang beriman yang ada keupayaan, yang ada tenaga, yang ada duit nak berhijrah tu, Allah wajibkan mereka duduk negeri Madinah. Kecuali illal mustada'afina minar rijai wan nisa' wal wildan. Kan, tapi ada pengecualian. Tak berdosa kecuali orang yang sakit, lelaki yang lemah, tak ada duit, wanita dan kanak-kanak, tak wajib berhijrah. Kan? Yang wajib berhijrah siapa? Yang ada kemampuan. Boleh
pandai cari jalan lari ke Madinah, ada duit bayar upah ke, bayar beri kenderaan ke, boleh berjalan musafir daripada Mekah ke Madinah, wajib mereka pergi ke Madinah, duduk di negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu cerita hijrah tu. Jadi nak beritahunya dalam Quran ni, Islam ajar kita dalam peristiwa hijrah Nabi, bagaimana Nabi ini bernegara. Nabi bernegara. Dan begitu juga dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita apa? Allah cerita negeri Sabak. Kalau kita nak belajar dalam Al-Quran macam mana Allah Ta'ala cerita umat-umat dulu, Allah Ta'ala cerita banyak umat. Negeri Sabak, dalam surah Sabak, Allah Ta'ala cerita negeri Sabak. Negeri Sabak ni ialah negeri yang asal-usulnya daripada seorang lelaki nama Sabak. Nama dia asas, nama orang Sabak ni, nama seorang lelaki, nama dia Sabak. Dia ada 10 orang anak. 10 orang anak yang 10 orang ni mengembangkan zuriat bangsa Arab. Bangsa Arab ni sebahagiannya suku-suku kaum yang banyak. Sebahagian daripada suku kaum Arab ni datang daripada kaum Sabak, zuriat lelaki yang bernama Sabak. Dia wujud kurun, katanya kurun ke-6 7-8 sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa. Nak kata 700 tahun sebelum Nabi Isa. Ni kaum Sabak ni. Negeri dia Allah sebut dalam Quran. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal. Allah kata, sesungguhnya terdapat pengajaran yang kamu kena ambil, kata Allah, daripada negeri Sabak ni. Yang mana negeri ni hebat, maju, kata Allah. Subur negeri dia. Maju. Maju pasal apa subur negeri dia ni? Pasal apa subur? Pasal bangsa dia ni pandai buat empangan. Pandai buat empangan. Negeri ni dia ada banyak bukit. Negeri dia padang pasir, tapi dia buat empangan, menakungkan air, tanah jadi subur. Padang pasir ni dia macam span, tuan-tuan. Dia macam span. Span ni ketui sebesar tangan kita ni. Kering, bila kering-kering lah. Tapi bila hujung span ni kena air, yang lain kita boleh kenyot-kenyot, basah belaka. Span ni macam tu sifat dia. Kena air sikit je, basah habis. Dia span, dia sifat macam tu. Dia macam ni span, sak tangan kita ni. Kalau hujung ni kita celup air, kemudian kita kenyot-kenyot-kenyot, span tu basah, span satu keseluruhannya. Tanah pasir macam tu sifat dia. Dia tak perlu air banyak, kena air sikit je, subur tu. Jadi tambah lagi pula, dia boleh buat empangan. Dia buat empangan. Empangan dia hebat. Subur tanaman dia. Jannatani an yamini wa shimal, Allah kata. Negeri dia ada banyak dusun, banyak ladang, banyak kebun-kebun. Tanam macam-macam. Sampai diriwayatkan negeri itu tak ada serangga. Tak ada serangga, tak ada serangga yang merosak tanaman. Kalau kita petik makanan sayur boleh makan terus. Kita ni tanam tomato, tanam cabai, tanam bendi, tanam sawi, tak boleh makan terus, kena basuh dulu. Pasal apa? Pakai, kita pakai racun, terpaksa, pasal serangga banyak. Sana waktu tu tak ada, katanya tak ada serangga, ulat pun tak ada, kala jengking pun tak ada, tak ada belaka, kata ulama tafsir. Punya dia di subur, kerana subur ni pasal negeri dia ni maju dengan teknologi buat empangan. Zaman kegemilangan Sabak ni, zaman Ratu Balkis. Ratu Balkis ni dia keturunan Sabak. Keturunan Sabak. Ni saya nak kaitkan cerita Sabak ni dengan Madinah. Dia ada cerita dia. Nak cerita dia, sebab tu saya cerita Sabak ni pasal ada kaitan dengan Madinah. Ratu Balkis ni peluk Islam bila dia kahwin dengan Sulaiman alaihissalam. Tapi bila Ratu Balkis ni mati, semua rakyat dia syirik, kembali murtad pada Allah. Tinggal Islam. Allah Ta'ala hantar 13 orang Nabi bersilih ganti. Hantar Nabi pertama, bagi tahu kepada mereka supaya taubat. Hantar Nabi kedua, sampailah Nabi ke-13 degil, tak mau kembali kepada Islam. Akhirnya lepas Nabi yang ke-13 mati, tak mau kembali Islam, barulah Allah turun bala. Allah turun bala, Allah hantar seekor tikus, gigit empangan, berlubang, air melimpah, tenggelamkan negeri Sabak, mati habis tanaman dia, rosak habis tanaman, rakyat dia bergelimpangan mati, ada yang sempat lari.
sebahagian daripada rakyat Sabak ni sempat lari ke mana tuan-tuan? Ke Madinah. Ha, iaitu Aus dan Khadrat lah. Ha, itu cerita dia. Aus dan Khadrat ni datang daripada asal usul negeri Yaman, negeri Sabak. Mereka ni lah dulu ada hidayah dah, cumanya lalai hidayah dah. Sebab itu dengar kata Rasulullah ni bawa Islam, mereka jumpa Nabi bawa pimpin Islam kan, kepada mereka di Madinah. Itu cerita asal dia. Ha, ha. Jadi Rasulullah pimpin. Karena Aus dan Khadrat inilah ajak Rasulullah. Aus dan Khadrat ni kelompok Arab yang paling besar penghuni Madinah. Kan? Penghuni Madinah. Mereka inilah yang menguasai ramai orang Arab di Madinah ni. Aus dan Khadrat. Mereka ni bersama dengan Rasulullah, percaya kat Nabi, ajak Nabi pimpin mereka. Kan? Walaupun di Madinah tu ada Yahudi, ada Nasara, ada musyrikin, tapi Aus dan Khadrat ni bangsa yang paling ramai di Madinah. Maka mereka setuju Nabi jadi pemimpin mereka, maka Nabi pun dilantik sebagai pemimpin Madinah. Ha, itu cerita asal dia. Jadi Allah Taala sebut dalam ayat ni, surah Al-Mumtahanah ni. Kan, surah Al-Mumtahanah ni pengajaran dia begitu banyak. Dia jadi 13 ayat. Dia adalah ayat ataupun surah yang dikatakan surah Al-Madaniyah. Surah Al-Madaniyah ni surah yang berkait dengan hukum. Hukum. Hukum apa dalam surah ni? Cara umumnya kata ulama, dalam surah ni cerita hukum kita macam mana muamalah kita dengan orang kafir. Yang keduanya cerita pasal apa? Hukum mahar. Suami kena bayar mas kahwin kepada isteri. Hukum mahar. Ha? Mas kahwin. Ha? Bukan hantaran, mahar. Ha? Mas kahwin kena bayar bila kita apa? Kahwin dengan orang, ada mahar dia. Ha? Mahar yang tak ditetapkan. Mahar ni ikut budaya adat masing-masing. Ha? Ada mahar boleh serendah-rendah sebentuk cincin tembaga boleh. Ada mahar boleh kan senaskah Quran. Ada mahar boleh dengan membaca Fatihah saja. Ada mahar sampai 1,000,000 ada. Ha, ada. Jadi ikut. Tapi apapun dalam Islam, suami bila kahwin dengan perempuan ada maharnya. Ha? Jadi hukum dia ada dalam ni. Ayat ni dimulakan dengan Allah Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kan? Ila akhir ayat. Maksudnya wahai orang beriman, kata Allah, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai teman, rakan setia, tempat kamu berkasih mesra, menyimpan rahsia, padahal mereka kufur kepada kebenaran Islam yang disampaikan kepada kamu. Ha, jadi cerita dia turunnya surah ni dalam satu sejarah yang sangat penting dalam peristiwa sejarah Nabi SAW. Turunnya surah ni bila Nabi dah ada satu ikatan perjanjian dengan orang musyrikin Mekah. Turun surah ni Nabi sedang ada satu ikatan, orang kata apa, perjanjian. Perjanjian dengan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada tahun ke-6 Hijrah. Ha? Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, tahun ke-6 sepanjang 6 tahun tu berperang Islam dengan Mekah, Madinah dengan Mekah berperang semua. Perang Uhud, ha? Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan perang-perang yang kecil-kecil. Selama 6 tahun tu. Masuk tahun ke-6, Nabi SAW tidur satu malam. Tahun ke-6 hijrah, maknanya lepas Nabi bina negara Islam selama 6 tahun dah. Kan? Selama Nabi bina negara Islam 6 tahun tu, musuh dengki belaka. Orang Mekah ni cukup dengki. Tambah perang Badar berlaku, kemudian perang Uhud berlaku, kemudian perang Ahzab. Sampai tahun ke-6, Nabi satu malam dia tidur bermimpi, Nabi masuk kota Mekah. Pakai ihram, tawaf, sa'i, cukup. Nabi faham dia adalah satu isyarat daripada Allah. Isyarat apa? Allah kata tak lama lagi sampailah Islam membuka dan membebaskan Mekah daripada orang kafir sehingga orang Islam boleh buat umrah dan haji di sana. Ha? Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu masa depan Islam yang cerah. Ini janji Allah. Pada waktu itu Mekah dikuasai oleh Abu Sufyan kafir. Ha? Abu Sufyan ni mewarisi kuasa pemerintahan daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dua-dua mati
mati dah dalam peperangan 6 tahun tu, mati kedua-dua ni, maka diwarisi oleh Abu Sufyan. Dulu Abu Sufyan jadi general, kali ni dia jadi presiden. Ha, jadi presiden Mekah. Jadi selama 6 tahun perang ya, tahun ke-6 orang Islam Madinah, Nabi ini berdamai, bergenjatan senjata dengan Abu Sufyan. Ah, ha, tu cerita, kan? Ha? Turun ayat ni. Ha? Turun ayat ni nak cerita tuan-tuan. Cerita apa? Nak beritahu bahawa Islam ni sebenarnya tak larang kita bergaul dengan sesiapa pun. Ha? Termasuklah orang bukan Islam, tak larang. Sampai ke tahap buat perjanjian pun boleh. Kita nak berkawan dengan orang bukan Islam, boleh? Ha? Jadi partner syarikat, buka syarikat dengan orang bukan Islam, boleh? Berjiran, boleh? Ziarah dia, boleh? Ha? Berkawan dengan dia, bersahabat, boleh? Hatta berbisan pun boleh. Ha, berbisan boleh? Anak dia masuk Islam, kahwin dengan anak kita, kita berbisan dengan dia. Ha, boleh Islam. Nah. Sampai tahap dalam ayat ni, sampai tahap cerita bahawa sampai tahap Nabi buat perjanjian dengan orang bukan Islam. Tapi dalam tempoh perjanjian itu, Allah Ta'ala ajar kepada orang Islam bagaimana dalam perjanjian pun bergaul dengan orang bukan Islam pun, tapi orang Islam mesti ada satu penderian. Ha, penderian. Ha, itu cerita dia. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai rakan setia, tempat kamu berkasih mesra. Ha. Jadi bila mana berlakunya perjanjian ni tuan-tuan? Kenapa berlakunya perjanjian? Bila Nabi bermimpi dia pergi buat umrah, maka Nabi pun arah sahabat seramai 1500 orang. Jom kita pergi Mekah. Nabi kata kita pergi dengan aman. Nabi kata pakai ihram, jangan pakai baju besi. Jangan pakai niat nak perang, jangan pakai pakaian perang. Pakai ihram. Ha, pakai ihram. Maka pakai ihram ni maknanya, ihram ni tuan-tuan ialah pakaian orang buat umrah. Termasuklah bukan Islam pun pada waktu itu. Pakaian dia lah. Ha, bukan Islam maksudnya yang menyembah orang kalangan orang Arab yang menyembah macam-macam ni. Mereka datang buat umrah, ziarah ke Mekah ni, mereka pakaian macam tu. Jadi macam uniform. Siapa yang masuk Mekah, uniform dia ialah kain ihram. Kerana masuk Mekah kena tawaf. Ha. Ha, mana boleh masuk Mekah kita lenggang? Tak boleh. Kita main Malaysia masuk Mekah. Masuk Mekah tak pasal-pasal pakai seluar jin ni, tak boleh. Kena buat umrah, wajib kena buat. Tak boleh je kena bayar dam. Ha? Kerana kita tak berniat di Miqat. Kerana adab kita masuk kota suci kena buat umrah paling kurang. Kecuali orang Mekah sendiri tak apa. Kan? Ni orang mengaji bab umrah haji tau. Ha? Kecuali orang yang duduk Mekah sendiri tak apa, dia ulang alik kota Mekah, masuk keluar masuk keluar, dia tak payah tawaf. Kita orang luar yang masuk Mekah mesti tawaf. Ha, mesti. Itu adab. Adab ni bukan hanya dalam Islam, sebelum Islam sampai dah ni. Maka pakaian uniform orang Mekah ialah ihram. Pakaian umrah tu lah. Maknanya orang pergi Mekah semuanya nak mengunjungi Baitullah. Mengunjungi Baitullah. Ha? Kerana maksudnya umrah, apa maksud umrah? Umrah maksudnya ziarah. Itu maksud umrah. Ziarah apa? Ziarah Baitullah. Itu maksud umrah. Itulah maksud umrah. Jadi sebab itu Nabi SAW kata kita jangan pergi niat perang. Ha? Maka siapa yang pergi nak buat, sepatutnya orang Arab, orang Mekah ni, bila mana dia tahu ada orang datang nak mengunjungi Mekah, mengunjungi Kaabah, maka dia tak perlu halang. Kenapa? Kerana Mekah memang tempat kunjungan orang datang ziarah Kaabah. Tak kira apa pun agama, walaupun keliling Kaabah ni penuh dengan berhala, dengan ajaran-ajaran agama-agama lain, mereka datang ziarah Kaabah, mereka sembahyang Tuhan mereka. Islam ziarah Kaabah tapi sembahyang menghadap Allah. Pada waktu. Maka orang Arab ni, orang Mekah ni, memang siapa-siapa pun sepatutnya datang nak buat umrah, dia tak halang. Ini budaya orang Arab. Nabi ni pernah berjumpa dengan pengunjung-pengunjung sebelum Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah, minta maaf. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi selalu duduk di Kaabah. Pasal apa? Pasal Kaabah ni datang dikunjungi oleh orang datang seluruh pelosok dunia buat haji, buat umrah. Nabi berdakwah kepada mereka. Ha? Ambil peluang. Tapi akhirnya Nabi dihala keluar. Tak apalah cerita tu.
Jadi maknanya Nabi masuk kota Mekah ni dengan sahabat niat tak mau perang. Dan sepatutnya tak berlaku perang. Pasal apa? Pasal nak buat haji. Orang lain nak buat umrah. Orang lain boleh datang, kenapa Islam tak boleh datang? Orang lain agama batu, agama menyembah batu, agama menyembah matahari, boleh mai ziarah Kaabah, kenapa kami Islam tak boleh? Ha, jadi maka Nabi pun bawa 1500 orang. Maklumat Nabi ni dalam perjalanan nak sampai kota Mekah, orang Mekah dapat tahu. Kan? Orang musyrikin tahu kata Rasulullah ni nak masuk kota Mekah. Maka mereka pun kerah tentera, siap-siap. Kerah tentera halang Nabi sebelum Nabi sempat menjejak kaki masuk ke tanah haram. Tanah haram ni maksudnya di luar daripada tanah haram, tanah halal. Kenapa disekat Nabi sebelum tanah haram? Karena dalam bila masuk tanah haram tak boleh berperang lagi dah. Karena itulah amalan adat budaya orang Arab. Masuk tanah haram, maknanya tanah yang sempadan tanah haram ni tak boleh berperang. Tak boleh bertumpah darah, tak boleh berkelahi. Sebab itu kita pergi haji ataupun pergi umrah tak boleh membunuh binatang pun, tak boleh. Kan? Tak boleh. Tak boleh bertumpah darah, tak boleh. Tak boleh dah kah? Pasal apa? Kita berada di tanah haram. Binatang belalang pun kita tak boleh bunuh dia. Karena itulah kan, ajaran Islam dia panggil pantang larang kita berada di tanah suci. Kan? Tanah suci Mekah ataupun tanah haram. Kan? Pantang larang dia. Dalam keadaan kita berihram pun tak boleh bunuh binatang. Tak boleh menyembelih binatang. Orang suruh kita sembelih korban, tak boleh. Kenapa? Tak boleh menumpahkan darah. Ini pantang larang Islam dalam umrah. Pantang larang ni sebelum Islam lagi. Sebelum adanya umrah dalam Islam ni, pantang larang ni adalah pantang larang orang Arab sebelum datang Islam. Maka Islam iktiraf dia sebagai sebahagian daripada agama. Jadi tentera musyrikin ni sekat Nabi sebelum masuk tanah haram. Karena kalau Nabi lepas dah tanah haram, maka mereka tak boleh halang lagi. Kat mana mereka sekat Nabi? Mereka sekat Nabi dekat Hudaybiyah. Kan? Hudaybiyah ni tahulah orang pernah pergi umrah, buat haji, tahu Hudaybiyah ni tempat apa. Hudaybiyah ni tempat kita bermiqat. Kan? Hudaybiyah ni di antara tiga lokasi kan, kita berniat ihram yang paling dekat dengan Mekah, dengan Kaabah. Satu Hudaybiyah, yang keduanya Ja'ronah, yang ketiganya Tanaim. Ha, ini lokasi kita nak buat umrah, nak buat niat. Oh, lokasi yang paling hampir sekali kita nak buat umrah ni, ni lah Hudaybiyah, Ja'ronah, Tanaim. Jadi Hudaybiyah menghala ke Madinah, tanah suci, tanah halal. Hudaybiyah menghala ke Mekah, dipanggil tanah haram. Maka tentera musyrikin ni dia sekat Nabi sebelum sampai ke tanah haram, sekat di pintu gerbang Hudaybiyah tu. Nabi tak sempat masuk tanah haram. Nabi dah sampai di Hudaybiyah, mandi-mandi sunat contohnya, dah pakai kek, dah siap ready ihram, niat nak buat umrah, tup-tup tentera musuh sekat Nabi. Kamu tak boleh masuk Mekah. Eh, pelik. Agama lain boleh masuk, kenapa kami tak boleh masuk? Kamu boleh layan orang sembah api, sembah batu, sembah pokok, sembah apa semua. Kami ni agama Islam, tak boleh tak kami masuk buat umrah? Pasal apa? Ha, tak adil. Ha, tu dia. Ha? Maka disekat Nabi SAW di pintu gerbang Hudaybiyah, Nabi tak boleh buat umrah. Bila tak boleh buat umrah, Nabi pun hantar utusan berbincang, berunding. Ha, Nabi pun hantar utusan berbincang. Ni cerita ayat pertama ni. Ha? Wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai rapat teman rapat setia. Ha, ni cerita ayat pertama. Jadi, bila Nabi SAW tak boleh benarkan masuk Mekah, maka Nabi pun hantar seorang utusan, yakni Sayyidina Uthman bin Affan, pergi berunding dengan Abu Sufyan. Berunding. Macam mana ni, kami dah sampai dah, kami mai tak niat berperang, tengok kami pakai ihram. Kalau kami nak berperang, tentulah kami mai dengan kuda perang, mai dengan baju besi, bawa pedang, bawa pemanah kepala belakang. Kami tak niat berperang, walaupun selama 6 tahun ni kita duduk perang je, tapi kami mai nak main nak buat umrah je. Orang lain boleh, kenapa kami tak boleh? Ha, gitu. Saya bahasa bagi mudah. Kan? Jadi Nabi pun hantar Uthman bin Affan pergi berunding dengan Abu Sufyan. Pergi berunding. Kan? Pergi berunding dengan Abu Sufyan, tengok-tengok Abu Sufyan ni tak balik-balik. Berunding tak balik-balik. Ha, diceritakan
Abu Sufyan ni mendapat layanan yang sangat istimewa oleh Osman bin Affan ni mendapat layanan yang istimewa oleh Abu Sufyan. Kenapa tuan-tuan? Kerana Osman bin Affan pun orang Mekah. Osman bin Affan orang Mekah. Osman bin Affan ni lama dah tak jumpa adik-beradik dia, kawan-kawan orang Mekah. 6 tahun berpisah duduk di Madinah. Inilah kali pertama sampai di Mekah, saya tengok Abu Sufyan layan dia. Maka dia pun ambil peluang jumpa semua orang, tapi lambat sikit balik. Bila lambat baliknya, sahabat-sahabat dulu tak ada handphone, tak ada apa nak bagi tahu kenapa lambat. Sekarang ni lambat, ada handphone pun tak bagi tahu, diam macam tu ya. Contoh ialah kan. Jadi sahabat pun tunggu Abu Sufyan, kenapa tak balik-balik, sampai mereka beranggapan Abu Sufyan mati dibunuh. Bila Abu Sufyan dianggap sebagai mati dibunuh, sahabat rasa marah. Ya Rasulullah, kita kena balas dendam. Balas baliklah. Kita bukan yang mulakan, mereka beranggapan Abu Osman ni dibunuh. Jadi mereka kata, kalau dibunuh kena balas balik lah. Bukan kita yang mencetuskan peperangan ni, mereka yang mencetuskan peperangan. Kita hantar runding dengan aman, kita tengok Abu Sufyan tak balik-balik, maknanya dibunuh. Maka kita sahabat berbai'ah dengan Nabi SAW. Dia panggil bai'atul ridwan. Bai'ah ni bai'ah bermatian. Bai'ah mempertahankan Islam sampai ketitisan darah terakhir. Walaupun bilangan mereka 1500 ya. 1500 ya. Mereka sanggup mati. Kenapa? Kerana balas balik di atas Osman bin Affan yang dimati dibunuh, dan dianggap perbuatan tersebut mencetuskan peperangan. Sebenarnya memang tengah perang dah. Yang tak patutnya Osman bin Affan, seorang utusan yang pergi dengan aman, dia diperlakukan dengan sebegitu rupa. Mereka anggap dia mati dibunuh. Bila dah sahabat dia berbai'ah dengan Nabi SAW, orang musyrikin Mekah hantar utusan pula datang bincang dengan Nabi. Nama dia Suhail bin Amru. Rupa-rupanya mereka dapat maklumat, kata orang Islam bersiap sedia nak serang. Asalnya bukan nak perang, tapi kerana mereka beranggapan Osman dah mati, bila orang Islam bersiap sedia nak perang, maka mereka orang Mekah ni agak takut. Takut sangat. Kerana mereka tahu dah kehebatan tentera Islam. Perang Badar tengok hebat macam mana. 300 kalah 1000. Perang Uhud kalah mereka. Perang Ahzab kalah mereka belakang. Kalah orang musyrikin. Jadi mereka tengok Islam ni kuat. Maka mereka pun hantar Suhail bin Amru, musyrikin Mekah, bincang dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami angkat bendera putih. Bendera putih minta perdamai. Minta perdamai. Sahabat ni ready lah nak masuk kota Mekah ni. Tutup tusan dia hantar bendera putih, kami minta perdamai. Minta buat genjatan senjata. Maka termeterailah perjanjian genjatan senjata, perjanjian damai Hudaibiyah. Perjanjian ni perjanjian bertulis. Iaitu Suhail bin Amru mewakili Abu Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pihak sebelah ni. Tulislah, tulis perjanjian. Tulis dalam kertas. Tulis siapa yang tukang tulis kepada Rasulullah? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali tukang tulis. Rasulullah kata, "Wahai Sayyidina Ali, tulis perjanjian kita." Sayyidina Ali pun mula tersat tulis. Sayyidina Ali kata, "Tulis bismillahirrahmanirrahim." Dia tulis atas kali. Perjanjian ni. Kemudian Suhail bin Amru wakil musyrikin kata, "Wahai Muhammad, kami tak pernah dengar, agama kami tak pernah mendengar perkataan bismillahirrahmanirrahim." Karena dia orang kafir. Dalam agama kami hanya menyebut bismikallahumma sahaja. Tak ada Ar-Rahman Rahim, tak ada. Sebab Rahman Rahim nama-nama Allah. Tapi dia sembah Allah juga, tapi dia tak cuma dia keliru sembah Tuhan yang lain daripada Allah. Hakikatnya semua makhluk manusia ni sembah Tuhan satu, ya Allah. Tapi mereka salah dalam pemilih Tuhan, dijermuakan yang lain-lain. Jermua lain. Jadi dia kata dalam agama kami tak sebut Ar-Rahman Rahim. Kami sebut bismikallahumma, denganmu, dengan namamu wahai Tuhan. Maka Nabi pun Nabi kata, "Wahai Ali, padam bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismikallahumma." Tak ada apa. Tak ada masalah. Karena benda tu benda kecil je. Kalau tak ada bismillah pun, perjanjian tetap ada. Tak ada hal. Benda tu bukan benda wajib. Tak tulis bismillah bukan benda wajib. Kemudian pun tulis lagi lah, daripada Muhammad Rasulullah.
perjanjian ini ditulis mewakili Muhammad Rasulullah. Jadi itulah. Kan kata Suhail bin Amru, wakil orang musyrikin. Dia kata, "Wahai Muhammad, kami ini tak iktiraf kamu sebagai Rasulullah. Bila kami iktiraf? Kami tak iktiraf kamu. Kamu ni bagi kami manusia biasa aja, bukan utusan Nabi." Sebab kataan tulis Muhammad Rasulullah. Ali, Sayyidina Ali kata, "Ya Rasulullah, buat macam mana?" Rasulullah pun genggam Rasulullah punya jubah, tenyeh Rasulullah tu, padam kataan Rasulullah. Rasulullah kata, "Wahai Ali, tulis balik Muhammad bin Abdullah." Tak ada hal pangkat Rasulullah, tak ada apa, tak sebut pangkat, tak apa, buah nama dia. Kemudian tulislah, habis selesai tu, tulislah isi kandungan perjanjian. Apa dia isi kandungan perjanjian? Ada tiga perkara yang paling besar. Yang pertamanya, dalam isi kandungan perjanjian tu dia kata apa? Mana-mana orang Islam yang menetap di Mekah, orang Islam yang duduk di Mekah, kalau dia lari ke Madinah negeri Nabi, Nabi wajib pulangkan balik ke Mekah. Mana-mana orang Islam yang duduk di Mekah lah ni, lepas perjanjian ni, kalau dia lari daripada Mekah, pindah piduk negeri Nabi di Madinah tu, Nabi kena pulangkan balik dia. Satu. Kemudian yang keduanya, mana-mana orang Madinah yang duduk dalam negeri Nabi, lalu dia nak keluar daripada negeri Nabi, duduk di Mekah, maka kami musyrikin tak payah pulang balik mereka ke Madinah. Tak adil lah, nampak kan? Ha, ni suruh pulang balik orang Islam kat Mekah, orang Madinah tak payah pulang balik. Ha, tu satu. Dua. Kan? Kemudian lagi isi kandungan apa dia? Iaitu bila berlakunya gencatan senjata, maka tak berperang lah selama 8 tahun. Janji gencatan senjata tu 8 tahun tak berperang. Tulis 8 tahun. Kemana takkan bertempur? Kan? Bila tak gencatan senjata tak bertempur, mana kedua-dua negeri ni boleh masuk dengan aman. Kan? Pasport lepas ya, orang kata. Sebab tak berperang. Kan? Pasport lepas ya. Pasport orang Madinah lepas masuk Mekah. Pasport orang Mekah lepas masuk Madinah. Kan? Iaitu boleh buat bisnes, perniagaan boleh. Kan? Orang Mekah nak buat bisnes di Madinah boleh. Orang Madinah nak buat bisnes di Mekah boleh. Jadi boleh. Ha, itu cerita dua benda. Kan? Maka isi kandungannya penyanyian yang paling penting ialah, bila mana ada orang Islam duduk di Mekah, lari ke Madinah, Nabi kena pulang balik. Orang Madinah yang nak lari ke Mekah, Nabi tak wajib, orang Mekah tak wajib pulang ke Rasulullah. Jadi maknanya perjanjian itu dianggap oleh sahabat sebagai berat sebelah. Ramai yang bantah, Nabi kata jangan, kata. Ini peluang kita. Mereka nak berdamai itu cantik dah, walaupun nampak pada zahir dia seolah-olahnya berat sebelah, tapi Nabi kata ini kelebihan kita. Kelebihan apa? Kita boleh bina negara kita kerana kita tak di-attack, tak diserang. Kita tak diserang, alhamdulillah, sebab selama ni kita duduk dalam negara kita Madinah, tak pernah berhenti perang. Tahun kedua duduk Mekah di Madinahnya, start dah perang. Tahun ketiga perang, tahun keempat perang, tahun kelima perang, perang saja sampai tak boleh Nabi nak menumpukan hal-hal banyak-banyak. Maka antara kelebihan lain, bila orang Islam yang duduk di Mekah tak dibenarkan pergi ke Madinah, maka Nabi kata itu peluang bagus, itu peluang kita, kerana orang Islam di Mekah boleh berdakwah pelan-pelan kepada orang Madinah. Orang Islam di Mekah boleh berdakwah pelan-pelan kepada orang Mekah. Dakwah pelan-pelan, biar mereka tak payah main Madinah, duduk situ, hampa berdakwah pelan-pelan kepada orang Mekah. Jadi maka termeterailah perjanjian, tuan-tuan. Kan? Bila termeterai perjanjian, dalam tempoh perjanjian ni masuk tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Kan? Diringkaskan ceritalah. Kan? Perjanjian tu 8 tahun. Kan? Tahun ke-6 Hijrah, masuk tahun ke-8 Hijrah, Nabi nak masuk kota Mekah sekali lagi. Nak masuk kota Mekah. Pasal dalam kandungan tu, kandungan perjanjian tu, Nabi tak dibenarkan buat umrah pada tahun ni dan selama setahun. Jadi hari itu yang Nabi pergi nak buat umrah tak dibenarkan. Kan? Dan selama setahun Nabi tak boleh buat umrah. Setahun tak boleh buat umrah. Yakni tahun ni yang Nabi pergi tak boleh, tahun sekali depan, tahun sekali lagi tu, selama setahun tak boleh buat. Maknanya dua kali tak boleh buat umrah. Tahun ke-8 baru boleh. Kan? Tahun ke-6 tak boleh, tahun ke-7 tak boleh, tahun ke-8 boleh buat umrah. Jadi Nabi pada tahun ke-8 Nabi nak buat umrah. Bilangan orang yang pergi kali kedua nak buat umrah ni lebih daripada yang pertama tahun ke-6 tu.
Dulu tahun ke-6 1500, kali ini jadi 10,000 orang. Ha, cerita 10,000 ni panjang lagi. Kenapa boleh berubah begitu cepat daripada 1500 ke 10,000 ni panjang cerita. Ha? Tapi nak beritahunya, Nabi nak pergi kali kedua tu, Nabi pastikan supaya tak berlaku pada masa kali pertama, kerana Nabi disekat di Hudaybiyah. Ha? Nabi disekat di Hudaybiyah. Jadi nak Nabi nak pastikan supaya tak berlaku, Nabi rahsiakan perancangan Nabi nak pergi ke Mekah ni. Nabi rahsiakan. Nabi pastikan supaya tak bocor lagi. Kalau bocor, ha, kok-koklah musuh sekat lagi di pintu Hudaybiyah, tak boleh masuk. Jadi Nabi pastikan tak bocor, tapi ada seorang sahabat, dia nak bocor rahsia. Ha, dia nak bocor rahsia tu juga. Ha, seorang sahabat dia tulis satu surat, dia kirim kepada seorang perempuan. So pergi bawa surat ni, beritahu kat orang Mekah, kata Nabi merancang bawa 10,000 nak datang buat sekali lagi masuk Mekah. Ha? Allah Ta'ala turun Jibril alaihi salam. Turun Jibril beritahu, ya Rasulullah, ada salah seorang daripada sahabat kamu ingin membocorkan rahsia perancangan kamu ke Mekah. Nabi pun hantar 3 orang sahabat pergi pintas sekat putusan tu dan rampas balik surat tu, surat tulis yang memberitahu perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka-buka surat, Nabi tengok rupanya ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ha, ini cerita ayat pertama ni. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai rakan setia tempat kamu memecahkan rahsia orang Islam. Jadi Nabi buka surat, tengok-tengok ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni siapa tuan-tuan? Hatib bin Abi Balta'ah ni ialah Ahli Badar. Ahli Badar ni maksudnya apa? Maksudnya orang lain Islam ni yang paling pioneer ialah orang Ahli Badar, eh? Yang berperang Badar tu, yang paling pioneer, yang paling senior sekali. Orang Islam zaman Rasulullah siapa yang paling senior? Orang yang menyertai peperangan Badar. Inilah, ha, di kalangan orang Islam yang paling kanan kepada Rasulullah, orang yang paling hebat di kalangan orang Islam, orang yang paling istiqamah, yang paling yakin dengan perjuangan Islam. Waktu orang tak mau Islam, mereka bersama dengan Nabi, sanggup mati dengan Nabi. Orang yang dihormati. Bukan sekadar Nabi hormat mereka, Allah sendiri pun sebut dalam Quran cerita pasal Ahli Badar, menghormati golongan ni 313, eh? Ha? Hormat mereka. Jadi rupanya salah seorang nak bocor rahsia Nabi ni ialah orang Ahli Badar, Ahli Badar sendiri. Maka Nabi pun tanya, wahai Hatib. Nabi panggil Hatib, Nabi tanya, Hatib, kenapa kamu nak bocor rahsia kita? Kata Hatib, ya Rasulullah, saya ni tak ada niat jahat, niat saya baik. Ha, buat kerja tu tapi niat baik. Ha, niat dia apa? Dia kata, saya bimbang keselamatan nyawa-nyawa, keselamatan nyawa anak-anak adik-beradik saya yang masih kafir duduk di Mekah. Ha, dia ada adik-beradik, dia duduk di Mekah. Ha, mungkin pak saudara, mak saudara, tok saudara, sepupu, sepapat. Yang mereka ni kafir lagi, kafir lagi, tak Islam lagi. Jadi dia bayang Nabi nak bawa 10,000 bala tentera ni, dia duduk teringat macam kot-kot orang Islam nak balas dendam kepada orang Mekah. Dia terbayang-bayang je, syaitan kan, dia kacau kita. Ha? Seolah-olah Islam ni akan buat macam orang kafir, akan balas dendam balik terhadap orang bukan Islam. Dulu orang mereka, orang Mekah lah halau kita keluar daripada Mekah, ambil harta kita, bunuh kita, torture kita. Dan ni Islam datang dengan 10,000 tentera ni nak balas balik apa yang mereka buat. Mereka duduk terbayang macam tu, dia risau. Dia kata, saya terisau sangat, ya. Ha? Saya nak bagi tahu kepada kaum keluarga saya supaya mereka cabut awal-awal sebelum Islam sampai. Ha, dia kata, cabutlah, menyelamatkan diri. Oh, Nabi kata, begitukah niat kamu? Ha? Nampak macam niat baik, tapi perbuatan kamu salah. Itu Allah turun, wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu, yakni orang kafir. Walaupun kamu buat perjanjian dengan mereka, tapi jangan jadikan teman rapat, teman rakan setia, sampai kamu membocorkan rahsia orang Islam yang merugikan perancangan Nabi SAW. Merugikan dan menggagalkan kemungkinan dengan pembocor rahsia itu, menggagalkan kemenangan Islam, pembukaan kota Mekah. Kerana tahun ke-8 itulah tahun pembukaan kota Mekah. Islam bertapak masuk ke Mekah. Ha, cerita dia. Jadi maknanya apa? Maknanya perbuatan tu walaupun niat dia baik, tapi Allah tetap tak larang, Allah tetap larang jangan buat. Kan? Jadi ayat ni nak beritahu pada kita, kita ni apa dia? Kita ni boleh berbaik dengan siapapun, tapi berbaik dengan termasuk orang bukan Islam, jangan sampai merugikan Islam. Tu kaedah dia.
Kan? Kita berbisan dengan orang kafir. Boleh tak? Boleh? Tapi kalau bisan kita nak buat kenduri anak kita, menantu kita, buat kenduri suruh dihidang arak, tak boleh lah. Tapi berbisan, hubungan berbisan, baik, kena baik. Tapi hidang arak dalam kenduri, tak boleh. Itulah. Kita buat partner bisnes, buat satu syarikat dengan orang bukan Islam, duduk dalam satu syarikat, boleh? Tak ada hal. Tapi kalau dia partner kita yang bukan Islam tu, minta kita supaya buat bisnes yang ada riba, oh tak boleh. Itu kaedah. Itulah Islam ajak apa? Prinsip. Ajak prinsip. Kita boleh kawan dengan siapa pun, tapi agama jangan gadai. Agama kena jaga. Itu ya. Sampai Allah Ta'ala larang. Jaga ni, Allah larang. Jangan kamu jadikan adik-beradik kamu yang kafir tu. Tu adik-beradik dia kafir. Adik, orang yang kafir yang dia nak bocor rahsia tu, adik-beradik dia, saudara mara dia. Itu pun Allah Ta'ala tak benarkan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka ayat, saya ringkaskan cerita sebagai penutup. Buka ayat yang keempat pula. Allah Ta'ala bawa cerita Nabi Ibrahim. Kan? Sampai ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Masuk ayat keempat, Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Ibrahim. Pasal apa? Ulama kata pasal apa? Tutup cerita pasal sahabat ni, cerita pasal Nabi ni, tutup bawa cerita Nabi Ibrahim. Pasal apa? Rupanya Allah suruh kita ambil pengajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dengan pak dia, dia hormat. Dia hormat, dia sayang pak dia. Tapi pak dia syirik pada Allah. Pak dia penyembah berhala yang tegar. Pak dia ni, pak dia ni pengukir berhala. Pengukir berhala. Pak Nabi Ibrahim. Dia walaupun pak dia tu atas sifat manusiawi kita kena hormat, tapi bab agama Nabi Ibrahim tetap pertahan. Itu maknanya ajak apa? Prinsip. Sebab itu dalam surah Luqman, Allah Ta'ala suruh, Allah kata wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allah suruh kita jangan. Allah kata wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Allah sebutlah hal ibu bapa. Allah kata ibu bapa ni kamu jangan sebut uff pun, ah pun tak boleh sebut. Wasahib huma fid dunya ma'rufa, kamu kena bergaul dengan mereka dengan baik, cakap dengan cakap baik. Tetapi cakap ibu bapa cakap baik, sama ada ibu bapa kita Muslim ataupun ibu bapa kita kafir. Tapi sampai di hujung ayat Allah kata apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau ibu bapa kamu yang kafir itu suruh kamu syirik pada Allah, lawan hukum Allah, kamu tak boleh ikut dia. Tapi bab taat hal-hal hak anak dan ibu bapa kena buat. Mak pak kita kafir suruh bawa pergi klinik, kena bawa pergi klinik. Mak pak kita kafir suruh bawa kita, suruh kita bawa dia pergi beli pasar bagi ikan sayur, kena bawa. Tapi kalau mak pak kafir suruh kita kafir kepada Allah, tak boleh. Itulah. Itu maknanya Islam ajak apa? Bergaul dengan semua orang, tapi agama jangan gadai. Gitu. Agama jangan gadai. Kita punya sini, konsep kita dalam negara kita, ni jangan gadai agama, boleh. Tak ada hal, kawan, jiran, berumah tangga, berkeluarga, boleh. Agama jangan gadai. Kita nak buat hukum Allah Taala. Orang bukan Islam tak setuju, bukan semua, sebahagian. Kita pun ikut gak rentak dia. Ikut Islam lah, ikut Allah apa? Ikut apa? Ikut Islam. Kita nak pindah mahkamah syariah. Kita nak pindah mahkamah syariah. Orang Islam dia ragu, kata nanti mahkamah ni gini-gini, dia buat alasan macam-macam. Tak apa, bukan cerita kata semua, sebahagian. Dia pun buat alasan macam-macam. Tak apalah, dia kafir, tak faham. Mungkin dia takut, mungkin dia macam-macam dia timbul. Tapi dia buat alasan, orang kita pun ikut dia, rentak dia. Jangan begitu, ikut Islam. Jangan sampai kita gadai agama kita. Agama kita kena. Jadi ini konsep Al-Quran ajak kita supaya berpendirian dalam hal agama. Kena ada. Jangan ikut orang-orang macam kita, macam masyarakat kadang-kadang. Penjajah main mana pun ikut. Ikut untuk penjajah. Penjajah Belanda main ikut Belanda, Inggeris main ikut Inggeris. Ikut. Hilang habis agama kita. Agama kita ni tuan-tuan,
ratusan tahun, hampir 1,000 tahun lah di tanah Melayu ni, dekat 1,000 tahun lah, dekat-dekat 1,000 tahun lah tanah Melayu kita ni. 1200 Masihi tu Islam dah, dah ada kerajaan Islam di tanah Melayu kita ni. Ada 1200 Masihi ada kerajaan Islam Kedah, ada kerajaan Islam Kelantan, ada kerajaan Islam Terengganu, ada kerajaan Islam Johor Pasai, ada kerajaan Islam Melaka. 1200 Masihi. Portugis sampai pun 1511. Kemudian lepas Portugis, Belanda sampai. Lepas Belanda, Inggeris sampai. Lepas Inggeris, Jepun. Kemudian Komunis, kemudian Inggeris balik bagi kemerdekaan. Lepas sampai pun lepas 200 tahun, Islam dah bertapak, ada negeri dah, ada kerajaan dah. Kerajaan Islam ni di tanah Melayu kita ni, tuan-tuan, 1200 Masihi. Saya tak kata kotor, kosong ni memang fakta. Ada bukti 1200 Masihi ni kerajaan Islam Kedah dah ada, kerajaan Islam Terengganu ada, dah ada belaka dah dalam 1200 Masihi. Melaksanakan sistem Islam semua lengkap. Lengkap. Tapi penjajah dia catat sejarah lah. Dia yang tulis sejarah, dia selewing habis fakta ni. Antara fakta-fakta dia macam-macam selewing. Termasuk dia kata pembangunan kemajuan orang orang tanah Melayu ni penjajah yang bawa. Bukannya orang Islam yang bawa, penjajah yang bawa. Dia tulis dalam sejarah, dia mari tanah Melayu tengok orang Melayu ni pakai cawat ni. Dia kata pakai takkan baju. Iyalah, dia pergi ke pantai. Pantai pakai baju, panas nelayan. Lah ni pun hadut di pantai takkan baju, nelayan pakai seluar, lilit dengan kepelikat, buah kepiah atas. Panas memang. Dia tulis dalam sejarah, orang Islam ni ketinggalan, tak pakai baju. Sebab itu Melaka ni tuan-tuan, dia kuasai pelabuhannya, dia tak kuasai darat. Portugis sampai, dia kuasai pelabuhannya, dia tak kuasai darat. Pelabuhannya dia kuasai, benang kat atas pelabuhan, tapi darat dia tak kuasai. Bila tengok pelabuhan, orang-orang Islam dia pakai seluar, baju tak pakai. Dia kata orang Islam tak bertamadun, jahatnya dia. Dia tulis sejarah. Kita pun guna sejarah, bawa jadi buku teks sejarah, anak-anak kita belajar sejarah yang ditulis oleh penjajah. Orang Islam kita tulis puisi, baca dalam sajak-sajak, menangis hari merdeka. Tapi sejarah kena wajib periksa, kena lulus periksa sejarah yang ditulis oleh penjajah. Sebab itu kita tak tahu sejarah kita, sejarah sendiri orang Islam kita. Sampai kita bila nak tegak Islam pun seolah-olah Islam baru dalam negara kita, sedangkan dia lama, lebih lama daripada sebelum datangnya British, sebelum datangnya Portugis. Sebelum datangnya Portugis, Islam dah ada tapak. Datuk nenek moyang kita dulu beramal dengan Islam keseluruhan, beramal dengan Islam lengkap, lengkap dengan sempurna, lengkap beramal sampai sistem undang-undang semuanya Islam. Tuan-tuan, dulu ni mahkamah syariah, tuan-tuan, mahkamah syariah kita ni ada mahkamah syariah persekutuan, persekutuan maknanya negeri-negeri mahkamah syariah, kemudian naik mahkamah syariah federal tengah atas. Bila British sampai, British rendahkan mahkamah syariah kita sampai tak ada mahkamah syariah persekutuan. Mahkamah syariah hanya di negeri-negeri saja. Mahkamah syariah tinggi negeri Kelantan, mahkamah syariah negeri negeri Pulau Pinang, mahkamah syariah tinggi negeri Johor, tak ada sampai mahkamah syariah persekutuan, tak ada. Direndahkan oleh British. Dia penjajah, tuan. Kita cerita kenang ambil pengajaran merdeka juga. Waktu tu adanya penjajah-penjajah ni, adanya kolonial-kolonial ni, bila mana Eropah dia maju, menyebabkan mereka ni keluar ke serata dunia. Orang Eropah ni depa tak singgah negara Arab. Terus mereka terus direct pergi ke timur Asia, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Pasal bilangan orang Islam di Asia lebih ramai daripada bilangan orang Islam semenanjung Arab. Islam berkembang di Asia ni. Di Aceh Islam, Sumatera Islam, Johor Pasai Islam, Jawa Islam, kerajaan Islam, Filipin kerajaan Islam, Sulawesi kerajaan Islam, tanah Melayu kerajaan Islam, kerajaan Islam Melaka. Rupanya mereka datang nak menghancurkan negeri-negeri orang Islam, tuan-tuan. Itu sejarah. Jangan tengok sejarah British masuk, tengok jauh belakang. Rupanya penjajah-penjajah datang ni, dia langkau negeri-negeri Arab. Kerana tahu orang Arab sedikit ni hak masuk Islam. Yang Islam orang Arab sedikit. Orang Islam yang paling ramai di Asia. Di Indonesia saja 200 juta. 200 juta.
tak masuk lagi Melayu, tak masuk lagi Filipin pada waktu itu, Sulawesi, Selatan Thailand, Kemboja, Vietnam, orang Islam ada, sampai ke China Islam ada. Ramainya orang Islam di Asia. Sebab itu musuh-musuh penjajah ni dia langkau negara Arab, terus masuk main. Kan? Dulu dia cerita dalam buku sejarah, penjajah datang apa tuan-tuan? Nak ambil beli rempah ratus. Bohong belakang. Oh, maksudnya anak-anak kita belajar sejarah ni, ini fakta dia. Dia kata datangnya Portugis nak cari rempah. Allah otak dia. Rempah dia, rempah ni orang Arab Islam bawa dah ke Eropah, sampai dah, tak payah apa mai. Tak payah mai. Depa tak payah pulun nak mai berapa tahun-tahun nak ambil cari rempah. Islam dah sampai rempah ni bawa dah. Pedagang-pedagang Islam ni dah bawa Eropah apa ni rempah-rempah, kopi apa semua ni sampai sana dah. Depa tak payah mai. Tapi apa mai dengan niat lain. Kita kena tahu sejarah tu. Sejarah yang ditulis oleh penjajah ni memang berlain dengan apa yang sepatutnya. Ha? Depa nak hancurkan negara Islam. Umat-umat Islam. Ha, itu orang Islam pada waktu tu. Kerajaan-kerajaan Islam, penuh kerajaan Islam pada waktu tu. Dan zaman itu kerajaan Islam yang hak banyak ni tuan, semuanya bernaung di bawah Turki Osmania. Ha, 700 tahun Turki Osmania kerajaan dia. Semua bernaung di bawah Turki Osmania. Dia memecah belahkan kerajaan-kerajaan Islam yang bernaung di bawah Osmania sebagai satu, salah satu cara untuk melemahkan center kepada umat Islam pada waktu itu ialah Osmania. Bila kekuatan Osmania datang daripada mana? Datang daripada bawah, ha? Daripada negeri-negeri orang Islam yang banyak dengan hasil kekayaan ni. Jadi blok siap-siap kekuatan Turki Osmaniyah. Bila negara-negara Islam yang kecil-kecil ni tak ada hubungan dengan Turki Osmaniyah, maka kerajaan Osmaniyah akan jadi lemah. Dia panggil divide and rule, pecah perintah. Itu kaedah, itu sejarah ni tuan-tuan. Ha? Jadi kita jangan sebab hal agama kita ni ikut orang, ikut Islam. Ha? Jangan kita terpengaruh dengan hujah-hujah orang. Orang sekali buat alasan hujah ni macam-macam. Ha, tapi kita ada tanggungjawab agama, tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, saya tak nak bincanglah pasal soal teknikal mahkamah syariah ni, tapi nak beritahu ini prinsip kita. Ha, prinsip kita yang kita kena pertahankan di atas sebab ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda yang kamu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat apa yang kamu mampu. Ha? Hakikatnya, ha? Kita buat apa yang kita mampu, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang itulah saya rasa, mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'asna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu salihan wa tawasaw bil haqq. Wassallallahu